Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. Sembuh dari buta berkat syahadat. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, hampir sebagian besar sahabat Nabi mengalami siksaan yang amat pedih. Salah satunya adalah budak berkulit hitam yang bernama Zunairah. Dialah budak Abu Jahal. Meskipun sebagai budak, Zunairah mampu mengimani apa yang didakwahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena masih berstatus budak, dirinya diam-diam melakukan ibadah seolah-olah tidak ingin diketahui oleh majikannya. Dikarenakan majikannya yang teramat menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, pada suatu hari Abu Jahal mengetahui perihal keimanan budaknya yang bernama Zunairah itu. Abu Jahal marah sekali dan berkata, "Aku baru saja mendengar kabar bahwa kamu baru masuk Islam," sambil menampar pipi budaknya itu. "Memang benar, mulai saat ini aku percaya pada seruan Nabi Muhammad SAW. Karena itu aku mengikutinya," jawab Zunairah dengan tenang kepada Abu Jahal. Jawaban yang jelas dan tegas itu telah membuat Abu Jahal semakin marah. Tangannya langsung menuju muka Zunairah. Bahkan kakinya juga ikut menendang, sehingga budak itu jatuh tersungkur di tanah. Meskipun disiksa sedemikian berat itu, iman Zunairah tetap tegar. Setelah lelah menyiksa budaknya, Abu Jahal kemudian membawa budaknya ke tanah lapang. Kemudian Abu Jahal menghajar Zunairah lagi. Padahal Zunairah sudah buta karena terkena pukulan keras sebelumnya. Melihat keadaan Zunairah yang sedemikian itu, Abu Jahal malah tertawa keras dan sambil mengejek Zunairah. "Matamu menjadi buta, itu karena akibat kau masuk Islam," ejek Abu Jahal kepada Zunairah. Betapa sakitnya hati Zunairah mendengar olok-olokan yang dilontarkan oleh Abu Jahal itu. Meskipun demikian,
Zunairah tidak ingin kembali ke agamanya yang dulu. Ia tetap yakin dengan keyakinannya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang berhak disembah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Zunairah berkata, "Kalian semua pembohong dan tak bermoral. Lata dan Uzza yang kalian sembah itu tidak akan bisa berbuat apa-apa, apalagi memberi manfaat kepada kalian semua yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW." Mendengar jawaban yang demikian itu, wajah Abu Jahal semakin merah padam. "Wahai Zunairah, ingatlah kepada Lata dan Uzza. Itu adalah berhala sembahan kita sejak nenek moyang. Tidak takutkah engkau jika mereka nanti murka kepadamu? Tinggalkanlah segera agama Muhammad yang melecehkan kita," ajak Abu Jahal sambil menarik rambut Zunairah sekuat-kuatnya. Zunairah tetap saja pada keyakinannya, meskipun sudah menderita lahir dan batin. Dia tetap tidak mau dengan ajakan Abu Jahal dan teman-temannya itu. "Wahai Abu Jahal, sebenarnya Lata dan Zu'a itu buta, lebih buta daripada mataku yang buta ini." Meskipun mataku buta, Allah tidak akan sulit mengembalikannya menjadi terang. Tidak seperti Tuhanmu, Lata dan Uzza itu, jelas Zunairah. Karena hari sudah menjelang malam, siksaan terhadap Zunairah untuk sementara dihentikan. Zunairah diperintahkan pulang ke rumahnya Abu Jahal. Tak lama kemudian, Zunairah membaca syahadat. Sungguh ajaib, setelah membaca syahadat, tiba-tiba saja mata Zunairah kembali dapat melihat dan semua bekas siksaan yang ada di tubuhnya menghilang seketika. Menjelang pagi hari, Abu Jahal ingin menyiksa lagi Zunairah. "Hai Zunairah, cepatlah kemari," seru Abu Jahal. Begitu melihat wajah Zunairah yang bersih, memar-memar bekas pukulan juga hilang. Apalagi ditambah kedua mata Zunairah telah sembuh. Hal itu membuat Abu Jahal semakin sakit hati kepada Zunairah. "Hai Zunairah, kamu apakan wajahmu? Padahal matamu kemarin buta dan berdarah, tapi sekarang kok bisa sembuh? Aku yakin ini pasti ulah sihir Muhammad, karena dia pandai main sihir," ujar Abu Jahal. "Tuan, jangan salah paham. Ini semua berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dialah yang bisa membuat manusia sehat, hidup, mati, dan masih banyak lagi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu hanya manusia biasa. Beliau cuma utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Zunairah. Setelah itu, Abu Jahal segera saja menarik tubuh Zunairah ke lapangan. Siksaan pun dilakukannya kembali. Untungnya ada Abu Bakar yang lewat dan datang mendekatinya. Kemudian, Sayyidina Abu Bakar menebus Zunairah dan akhirnya dibebas, tidak menjadi budak lagi. Begitulah kisah Zunairah
yang sembuh dari butanya berkat syahadat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.